Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat Noise Melody. Pada kesempatan kali ini, saya tidak membuat video musik cover dulu ya teman-teman ya. Dan pada video kali ini, saya akan membuat video tentang Q&A ya teman-teman ya, seputar pertanyaan teman-teman ya. Ini juga sekaligus merayakan 100.000 subscriber ya teman-teman ya. Buat teman-teman juga saya mengucapkan terima kasih banyak yang sudah mendukung channel saya. Karena tanpa kalian semua, ya bukan apa-apa channel saya ya teman-teman ya. Dan di sini juga saya tidak sendiri, saya ditemani istri tercinta. Siapa namanya? Aas. Aas apa? Dia masih malu-malu teman-teman. Aas Ariska. Dan oke teman-teman, sekarang lanjut ke Q&A-nya teman-teman ya. Oke, untuk pertanyaannya akan dibacakan oleh istri saya. Silakan. Pertanyaan yang pertama dari Kang Jeneng Somya. Gitar legend Kang Hendar apa ya? Kira-kira pertama bisa gitar belajar lagu apa, Kang? Gitar legend saya tidak ada mereknya ya, teman-teman ya. Pertama itu gitar saya dikasih sama saudara saya, entah mereknya apa. Fotonya juga udah nggak ada, teman-teman ya. Karena gitarnya juga udah rusak sekarang, entah ada di mana. Dan gitar saya sekarang ada dua teman-teman ya. Yang satu Ibanez Premium, yang satu lagi Escort, pemberian dari teman ya teman-teman ya. Pemberian dari Kang Yosa. Oke, lanjut. Yang kedua dari Beno. Main gitar sejak umur berapa dan autodidak atau berguru? Main gitar kalau ditanya umur ya kurang tahu karena tidak ingat ya teman-teman. Tapi kalau pertama saya pegang gitar itu waktu kelas 3 SD teman-teman. Dan saya belajar otodidak, tidak berguru teman-teman. Guru saya hanya, gimana ya ibaratnya, saya kalau belajar pengen bisa tuh saya lihat di kaset ya teman-teman ya, di PCD modelnya live musik gitu. Saya tiru, saya kulik, dan terus saya pelajari. Oke, teman-teman, berikutnya dari siapa? Berikutnya dari Fargo. Bang Hendar, lagu dangdut apa yang paling susah sampai saat ini menurut Bang Hendar? Surat Merah, dari lagunya Bunda Elvi Sukaisih. Next. Oke, yang berikut dari Pipen Oramesti. Pilih mana? Satu, upgrade kamera. Dua, upgrade gear recording. Tiga, upgrade background ruangan. 4. Grade gitar atau 5. Upgrade earning edition. Earning edition. Karena hidup itu perlu biaya guys. Kalau gak ada edition, istri mau dikasih makan apa guys? Oke, next, berikutnya. Berikutnya. Yang berikutnya, pertanyaan dari Rinduku Terpendam Untukmu. Pertanyaannya, bolehkah saya les khusus melodi sama Kang Hendar? Tidak boleh teman-teman, karena saya juga sama masih belajar. Tapi kalau teman-teman mau belajar bersama, silakan, sangat boleh. Teman-teman bisa main ke rumah saya, alamatnya di sini. Oke, next. Yang berikutnya pertanyaan dari Minap Jinggo. Speaker monitor waktu recording pakai apa, Kang? Speaker aktif biasa, yang biasa buat play musik, bukan speaker monitor. Speaker murahan guys. Oke, next. Oke, yang berikutnya dari Itchender. Nanya, Kang, pengen banget bisa kayak sampean, tips-tipsnya, Kang. Belajar dan terus belajar. Dan yang paling penting, jangan malu bertanya kepada yang lebih tahu. Oke, next. Oke, yang berikutnya dari Hardi Prasetyo Kuntoro. Mas Hendar, khusus gitar kah? Kursus maksudnya? Kursus gitar kah? Belajar gitarnya apakah mempelajari materi gitar? Makasih, semoga dibacakan Mas Hendar. Gimana ya, saya tidak mempelajari materi gitar, apalagi kalau rumus-rumusnya saya tidak mempelajari itu. Tapi saya belajar hanya mengandalkan feeling saja teman-teman ya. Saya dengarkan lagu yang saya mau saya kulik dan saya praktekkan. Udah gitu aja. Oke, yang berikutnya dari Megario. Omahe sampean dari endi, Mas? Mau bisa sunda.
Rumah saya di Kampung Tanjakan, Desa Pangkalan, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Oke teman-teman. Yang selanjutnya dari Yanto Cebeh. Bikinin tutor melatih speed jari ala Hendar Noise Melody bang. Jarang kepleset tuh jari kayaknya. Waduh, mohon maaf ya teman-teman ya. Untuk speed saya juga belum menguasai teman-teman ya. Karena saya dari dulu tuh jarang banget fingering ya teman-teman ya. Jadi saya lebih mengutamain petikan itu lembut daripada saya ngejar speed teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Lanjut. Pertanyaan dari Badol Exis. Pernah gak Kang waktu mentas di tengah-tengah lagu lupa melodi? Terus gimana? Sering kan? Bahkan hampir setiap panggung. Itu wajar, manusiawi. Oke lanjut, next. Oke, yang selanjutnya dari Perimus Yafir. Saat pertanyaan yang satu, bang, aplikasi untuk satukan gitar dan musik apa ya? Yang kedua, kalau untuk dapat backing track yang lengkap, ada nggak alamatnya? Kalau aplikasi relatif ya teman-teman ya, banyak sekali seperti Nuendo, Cubase, Studio One, Adobe Audition. Kalau saya menggunakan Adobe Audition teman-teman ya. Dan untuk mendapatkan backing tracknya saya cari di YouTube ya teman-teman ya. Sekarang sudah banyak sekali yang upload backing track ya teman-teman. Teman-teman bisa cari sendiri di YouTube. Oke teman-teman, lanjut. Yang selanjutnya dari Wahyu Rinda. Rindan Syahputra, Kang, apa kendala pen pakai FX-nya? Iya. Core AX. AX 1000. 1500 atau 1000 dan cara perawatannya. Kalau masalah kendala ya teman-teman ya. Kalau untuk lebih bandel AX 1000 karena saya menggunakan AX 1000. Kalau untuk AX 1500 ya teman-teman ya, khususnya AX 1500 itu kebanyakan sering error di bagian potensionya ya teman-teman. Jadi efeknya itu programnya sering loncat-loncat sendiri ya teman-teman. Istilahnya sering kesurupan ya teman-teman. Kalau untuk perawatannya saya ya yang penting kalau tidak manggung ya teman-teman simpan di tempat yang kering ya teman-teman ya. Jangan yang lembab ya teman-teman, masukkan ke kulkas. Ini. Ya intinya sering-sering dibersihin teman-teman dari debu-debu yang dari debu-debu jalanan. Intinya sering dibersihin pakai kuas ya teman-teman ya. Oke, okay, next lanjut berikutnya. Pertanyaan yang selanjutnya dari Tau Banteang. Pertanyaannya bagaimana cara merekam video agar suaranya jernih bosku? Kalau saya sih ada dua macam ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu rekamnya gitar itu langsung ke komputer tapi melalui sound card ya teman-teman ya. Dan ngerekam pakai kamera secara bersamaan. Nanti pas pengeditan audio yang hasil dari rekam di komputer disatuin sama video yang dari kamera. Nah audio yang dari kamera itu saya mute. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Tapi kalau teman-teman rekamnya pakai handphone ya teman-teman, teman-teman bisa pakai sound card ya teman, sound card USB pakai OTG. Jadi si gitar masuk ke sound card, ke OTG, ke smartphone ya teman-teman ya. Oke, bisa difahami ya teman-teman. Next, berikutnya. Pertanyaan yang selanjutnya dari Leo Ardo. Pertanyaannya, kapan punya dede bayi? Bikin dulu yuk. Masih proses teman-teman, doain ya teman-teman, semoga kami segera diberi momongan ya teman-teman. Oke, next, berikutnya. Berikutnya pertanyaan dari Tabah. Punya koleksi gitar berapa? Dua, Ibanez Premium sama Chord X6. Oke, lanjut. Udah. Sudah habis. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman semuanya ya. Sekian dulu video dari saya. Mohon maaf kalau videonya masih agak gimana gitu ya teman-teman ya. Karena saya sendiri masih belum terbiasa bicara di depan kamera. Apalagi istri saya. Ini pertama kalinya. Dan saya juga mengucapkan sangat terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendukung saya dan sudah mensubscribe channel saya. Karena tanpa kalian mungkin saya tidak akan membuat video sampai sekarang ya teman-teman. Karena untuk apa saya bikin video kalau tidak ada yang nonton ya teman-teman ya.
Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.